Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu bersama jajaran dan Muspida Kabupaten Asahan turun langsung ke Desa Teluk dalam Asahan, Sumatera Utara karena terjadi kericuhan antar masyarakat dan perusahaan. Penyebab ricuhnya warga dengan perusahaan tersebut karena adanya persoalan ketidakadilan Kepala Desa Teluk Dalam yang tidak mampu memimpin desa. Ratusan warga mendatangi kantor Kepala Desa Teluk Dalam untuk melakukan mediasi terkait adanya tuntutan kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit di desa agar dapat merealisasikan perbaikan jalan yang rusak akibat dilintasi truk pengangkut sawit milik perusahaan tersebut. Selain itu, warga juga menuntut agar Kepala Desa Teluk Dalam dicopot dari jabatannya karena tidak mampu memimpin desa tersebut. Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu dalam pertemuan berjanji akan membantu memfasilitasi semua tuntutan warga Desa Teluk Dalam. Selain itu, laporan adanya penyelewengan anggaran desa dan laporan lainnya di Polres Asahan oleh warga Teluk Dalam akan segera ditindaklanjuti. Kapolres Asahan juga menyempatkan diri untuk saling berbagi kepada puluhan anak-anak di desa tersebut. Akan menjadi pelayan masyarakat. Jadi ada beberapa tuntutan masyarakat masalah CSR dari pihak perusahaan, terus perbaikan jalan dan masalah ketenaga kerjaan. Ini kami Forkopimda dari Pemkab, ada Pak Kaban, Kesbang, saya sama dari Kodim 0208. Kita akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nanti kita akan jembatani mediasi antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat. Dan ini juga masyarakat menerima dan tidak melakukan pemblokiran jalan. Begini, permasalahan di Desa Teluk Dalam ini permasalahan infrastruktur yang tidak pernah diperhatikan oleh pihak perusahaan. Kami masyarakat sudah berulang kali meminta dan memohon sehingga terjadilah kesepakatan-kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat. Namun setelah sampai pada waktu yang disepakati, yang telah ditentukan, masyarakat tidak perusahaan tidak merealisasikan tuntutan-tuntutan yang kami utarakan di dalam permusyawaratan tersebut. Salah satu tuntutannya apa, Pak? Misalnya kami menuntut di sini perawatan jalan di sepanjang Desa Teluk Dalam. Kita ingin pihak perusahaan itu mengalokasikan satu unit damkar ataupun mobil-mobil tangkinya untuk menyiram jalan agar akses masyarakat di Teluk Dalam ini tidak terganggu dengan banyaknya abu. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.